di sebuah perkampungan dekat pinggir jalan, namun memiliki tempat parkir yang luas. Saat ini dua perusahaan bis yang parkir di sini, yaitu dari bis sederhana kemudian Bluestar ya, ini. Ya, yang hijau 3 yang biru 4. Apa yang terjadi? Ini adalah salah satu tempat parkir dari Gedok Semar. Di mana di depannya ini ada ibu-ibu penjual pete yang cukup rame. Nggih, Bu, nggih, pete nggih. Ini pete apa jenenge? Oh, nggih, sami nggih. Pete desa. Niku langsung di mak. Heeh, langgeng. Niku kok ndadak dipetiki to, Bu? Digowo kabeh mboten oleh to. Oh, kabeh. Nah, nggih. Ibu-ibu pecinta pete sedang menggorong. Dan ini dia ibu-ibu juga di depannya ada jual ciri khas makanan tradisional. Jenenge apa iki? Dodol apa iki? Bakso. Bakso kuah. Nah, bakso kuah. Cocok. Semangatnya ibu-ibu beli bakso kuah karena hangat. Hangat nggih, Bu, nggih? Hangat, Pak. Hangat. Panas. Oh, panas. Panas, Pak, umop. Wah. Kaya sing dodol umep. Oh iya. Semlenget gitu. Wah, oh, rame bangetnya. Ini dia Gedok Semar ya. Ini kita baru di pelataran, sudah remes gini, dan kita akan masuk ke dalam. Nah, ke dalam atau ke tempat jualannya Gedok Semar sendiri. Nah. Ini tempat kasirnya. Ini sarsana hanya rumah biasa ya, rumah lama. Kemudian di depannya cuma dikasih meja ginian untuk memilih atau memilih makanan. Nah, seperti itu. Nah, gedoknya ya cuman langsung dikasih di tempat meja seperti ini, dan sebagian ada yang termasuk ada yang bisa seperti ini, dan ada yang ditaruh di rak display. Nah, kalau kita lihat ini hanya kita hanya berada di emperan ya, di emperan, jadi tidak dibuatkan outlet secara khusus juga. Ini rumah tradisional seperti biasa, jadi bukan sebagai tempat jualan seperti yang lain, enggak, tapi cuma di depan aja dikasih rak, kemudian para pembelinya untuk ngambil di rak yang sudah disediakan seperti ini. Oke, kita akan mendekat. Jualan apa saja yang ada di dalam rak? Ini nyerai banget. Keripik pare. Oleh-oleh khas Tawangmangu. Pare itu biasanya pahit, tapi ini dibuat keripik. Minuman, ini apa ini? Kunir putih. Minuman tradisional. Daun insulin jati Cina. Daun. Aneka, apa niku rasa? Brem. Manisan. Teh serai. Napa sing kelas? Lah niku meja niku napa? Oh, lah pengen ini. Oh, gedok bancangan. Oh, nggih nggih nggih. Gedok beda to niku? Beda, niku gedoke sing niki digoreng, sing niku didang niku enak di apa? Potong-potong sementen-menten niku. Oh, lha kok ben sing dikene niku kok goreng kok.
ternyata ada yang tidak goreng. Enak sih ngutin goreng ya. Karak khas Solo. Grubi ungu, kok jenis grubi ya? Grubi madu. Iku kulit kita ya, guys. Kulit. Kulit hijau nih. Kulit hijau. Kulit kacang mungkin ada. Mungkin enak lah, Pak. Nah, ya, kulit hijau. Inilah situasi dari model cara jualannya ya, cukup sederhana dan gampang sekali nih. Itu ada daftar harganya itu, cuma ditempel kayak gitu aja. Piang, legano apa? Tape, peyem barokah Karanganyar. Kue moaci, moaci le bu, eh? Moaci, moaci, ini. Moaci, moaci nak, moaci ya guys. Matane moaci ke? Yang tulisannya moaci. Moaci yang rasa, apa ni? Oh, lah niku iku teko. Nah ni daftar harga gedo frozen 17, timus 18. Cocok. Cocok. Iki nek dibotos ora patut iki. Catat. Catat durian. Singkong keju, tahu bakso, dimsum, cireng jamur. Kolen pisang, pisang mayo, sempolan, cilok, kebab, jaja frozen, donat. Frozennya kayak gini. Cukup sederhana ya cara menjualnya, tidak begitu repot dan tidak dipersiapkan secara khusus, hanya apa adanya. Dan ada almari display desktop expo produk binaan Disdagnaker UKM Banjateng. Ini paket dari pemerintah, ini otomatis beli sendiri. Demikian ya teman-teman, sudah kita mengunjungi dari tempat yang dikenal di masyarakat Solo, Betuk Semar, Balung Petek Super, gitu ya. Sudah juga nih, sudah semuanya. Ini hanya menempati halaman rumah saja kami di kampung. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Nah, semoga bermanfaat. Dari Getuk Semar. Utamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.